Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau unboxing sebuah gotri ya, peluru ketapel ini yang saya beli di toko sepeda. Gotri ini harganya satu gros itu ya, isinya 124 kalau nggak salah. Itu harganya satu kotak 25.000 guys. Jadi saya beli di online itu harganya cuman satu gros cuman 6.000 atau 7.000 rupiah. Ini murah sekali ya kalau beli di online. Jadi saya tidak akan beli di toko sepeda lagi karena mahal ya. Dan ini hanyalah sebuah magnet ya. Jadi kalau mengambil gotrinya tinggal di sini ya. Tunggu saya fokuskan. Tinggal di sini. Ini hanya sebuah magnet yang saya ikat dengan menggunakan benang biasa, benang jahit. Ini tinggal tempel. Nah, ini sisa yang saya beli harganya 25.000 satu gros. Nah, jadi saya beli di online itu harganya cuman 6 sampai 7.000 ya. Yang pasti saya mendapatkan ongkir hanya 3.000 rupiah. Ini jauh sekali bedanya guys, mahal di toko biasa ya. Saya beli dengan harga 7.000-an, saya beli 5 kotak. Kalau seandainya di toko sepeda saya beli 4 kotak saja itu sudah 100.000. nah, ini dia. Memang kotaknya agak beda ya. Kalau yang kemarin saya beli kotaknya lain. Kotaknya yang ini. Dan ini diameternya 1/4 inci. 1/4. 1 gros. 1 gros itu kalau nggak salah 120 berapa ya? 120-an. Dan untuk diameter, ini ya, untuk diameter saya akan coba bandingkan dengan yang saya beli kemarin. Ini yang baru ya. Kemudian saya ambil yang lama. Sama ya, ukurannya sama. Namun harganya jauh berbeda. Ini 25.000 satu gros. Sementara yang baru ini saya beli harganya cuman 8.000. 7.000 ya. 6 ataupun 7.000. Nah, ini dia. Ini saya beli 5 kotak. Dan magnet ini kalau teman-teman mau beli, ini juga ada kok di toko online. Harganya pun murah. Tinggal dipasang dua di sini. Nah, jadi kalau untuk nge-shoot ini enak sekali untuk nembak. Ini diameternya kalau nggak salah 6 mm, 6,3 sekian milimeter ya. 6,3 sekian. Kalau yang 5 itu terlalu kecil. Saya pernah coba, itu terlalu kecil. Dan ini untuk megangnya enak. Sementara kalau yang 8, yang 8 mili itu terlalu besar dan berat. Nah, kalau menurut saya ini yang sedang, yang pas ya. Tidak terlalu ringan dan juga tidak terlalu berat. Yang jelas kalau kita gunakan peluru plastik, saya ada peluru plastik. Sementara untuk yang peluru plastik ini saya punya, untuk peluru plastiknya seperti ini. Ini saya bandingkan ya. Ini yang 6 mili. 6 mili, presisinya 6 mili nih. 6 mm pas. Saya bandingkan dengan yang ini. Nah, di sini jauh sekali bedanya ya. Ini 6 mili pas dan ini 6 mili sekian ya, 3,5 kalau nggak salah.
6,35 kalau nggak salah yang ini. Jadi ini stabil, sementara yang ini cuma berapa gram ini beratnya. Ini ringan dia, melayang. Nah, ini yang bagus. Pas untuk saya. Dan jika teman-teman mau beli, silahkan cari sendiri di link yang pas ya, yang sesuai dengan selera. Duh, sorry. Nah, ini oh ya, tentang beli tadi ya, silahkan dibeli di toko online menurut selera teman-teman, sesuainya yang mana. Nah, tinggal pasang di sini. Ini bisa muat banyak ya, tapi saya tidak buat banyak-banyak, paling segini saja, karena kalau banyak-banyak nanti kan memberatkan juga ya. Nah, ini pas nih segini. Oke, dan saya sudah melepas pisir karena saya tidak mau terfokus kepada pisir. Ini pisirnya di sini sudah saya lepas ya. Oke, sekian untuk konten hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.